Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu dan menyambung bacaan kita pada kitab Talbis Iblis. InsyaAllah nanti minggu depan atau pertemuan depan lah kitab hari. Saya order dah sebenarnya. Dia bagi tahun 60, lepas tu kata 10, lepas tu rupanya stok ada satu. Kena order dulu. Jadi mungkin dia tak sempat pun nak bagi tahu atau tu. Kalau dia dapat pun semalam, mungkin dia tak sempat nak ambil stok banyak lah. Dia kena ambil, dia kena order. Sebab kitab ni daripada Indonesia terjemahan dia. Ada satu terjemahan kita sini, tapi saya lebih suka guna yang terjemahan Indonesia ni. Dari sudut tulisan dia dan juga gaya bahasa dia lah. Jadi insyaAllah lah, kalau ada rezeki nanti untuk pertemuan akan datang, kita akan baca sama-sama lah daripada kitab ni. Untuk hari ni kita dengar dululah bab yang ketiga kita sebenarnya. Waspada terhadap fitnah dan tipu daya iblis. Waspada terhadap fitnah dan tipu daya iblis, dan mana kita dah sebut apa yang syaitan sebenarnya nak daripada kita. Kalau kita ingat pertemuan dululah, syaitan ni dia nak suruh kita buat jahat. Syaitan membisikkan kepada kita kefakiran. Dia nak menyesatkan manusia, nak menjadikan manusia bergaduh. Itu memang kerja syaitan. Okey, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang telah kita bahaskan sebelum ini. Jadi setelah daripada kita tahu apa itu tugas dan kehendak syaitan, kita pergi kepada muka surat 40. Ceritakan kita ni. Perlu diketahui bahawasanya iblis yang selalu sibuk mengacaukan pemikiran anak Adam ternyata adalah korban pertama dari kekacauan peribadinya. Dia tidak patuh atas ungkapan yang telah ataupun perintah yang telah memerintahkannya bersujud kepada Adam. Justru dia lebih memilih membandingkan asal-usulnya dengan asal-usul manusia. Jadi sebenarnya iblis ni dia ada masalah pada diri dia sendiri. Dia ada masalah pada diri dia sendiri, di mana dia sendiri tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia rasa dia lebih baik daripada manusia. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah Sad, surah yang ke-38 ayat 76. Dia kata apa? Khalaqa qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia kata, iblis kata, aku lebih baik daripadanya. Daripada siapa? Adam alaihi salam. Kerana engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Tak cukup dengan itu, iblis juga mengemukakan bantahannya terhadap Allah yang maha bijaksana. Dia kata apa? Qala ara'aitaka hadha alladhi karramta 'alayya. Terangkan kepadaku
inikah yang engkau lebih muliakan dariku? Jadi dua ayat ini menjelaskan betapa syaitan yang sebenarnya memusuhi kita kerana dia tak boleh terima ada makhluk yang lebih hebat daripada dia. Dan dia masih merasakan dia lebih baik daripada manusia. Dan apabila Allah Ta'ala memuliakan Nabi Adam lebih daripada dia, dia malah tanya Allah, inikah yang kamu lebihkan daripada aku? Berakhir dengan dendam kesumat dia terhadap manusia. Oleh kerana itu, saat iblis menawarkan sesuatu kepada seseorang, hendaklah dia benar-benar waspada terhadapnya. Kerana iblis menggodanya agar melakukan perbuatan dosa. Ketika iblis ataupun ketika iblis menggodanya agar melakukan perbuatan dosa, katakanlah, kamu menyuruhku melakukan itu agar aku boleh mewujudkan keinginanku. Tetapi bagaimana mungkin orang yang tidak mampu menasihati diri sendiri boleh memberi nasihat yang baik kepada orang lain. Maksud apa? Di saat syaitan goda kita, menasihati buatlah tu, buatlah ni, kita kata syaitan sebenarnya bukan memberi nasihat yang baik. Sebab apa? Kalau dia nak bagi nasihat yang baik, pasti dia mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sekarang ni dia pun sebenarnya sedang membinasakan dirinya sendiri dengan keingkaran dia kepada Allah. Tiba-tiba manusia nak ambil pandangan iblis untuk menjadikan kehidupan manusia lebih baik, maka itu adalah apa ni? Tipu daya. Kalau ada orang hari ni dia tanya nasihat syaitan, macam mana hidup dia nak jadi lebih baik, nescaya kita kata itu manusia yang sangat jahil. Sebab iblis dia tak nak kebaikan hatta diri dia sendiri pun. Dia sanggup untuk berada dalam kemurkaan Allah semata-mata kesombongan dirinya sendiri. Padahal dia tahu. Ini ada kadang-kadang kan, kita ni masalah penyakit sombong ni memang masalah. Dia sampai-sampai rela dirinya mudarat. Biarlah kerja aku tak siap pun, biarlah aku kena marah pun, yang penting hati dia ni puas. Betul tak? Tai mogok, merajuk, tak makan pun tak apalah, tak apa. Sakit perut ke siapalah, sakit perut pun. Itu sifat orang yang merajuk. Syaitan ni, dia tahu laknat Allah, dia tahu neraka, dia tahu. Bukan dia tak tahu. Tapi masalah kesombongan yang ada pada dia sehingga akhirnya dia rela diri dia binasa asalkan jangan dia tunduk kepada Adam AS. Tatkala seorang hamba atau bagaimana mungkin aku akan mempercayai nasihat musuhku sendiri? Nyahlah engkau dari hadapanku kerana rayuanmu sama sekali tidak akan menggoyahkan jiwaku. Patut kita kata gitu kepada syaitan. Tatkala seorang hamba melakukan tindakan tersebut, maka tidak ada yang dapat dilakukan iblis selain meminta pertolongan nafsu. Kerana nafsu selalu mendorong untuk meraih apa yang diinginkannya, maka dari itu hendaklah seseorang mengarahkan akalnya supaya mau merenungkan akibat buruk dari perbuatan dosa. Dengan cara ini, mudah-mudahan pertahanan berupa taufik Allah berkenan mengirimkan bala tenteranya sehingga mengalahkan bala tentera hawa nafsu dan juga syahwat. Dari Iyad bin Himar, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha ta'ala amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yawmi hadha in kulla malin nahaltuhu 'abdi fa huwa lahu halal wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kulluhum
فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم ألا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. Okay. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mengajarkan sesuatu yang tidak kalian ketahui, yakni dari apa yang Dia Allah ajarkan kepadaku hari ini. Sesungguhnya semua harta yang aku berikan kepada hamba-Ku maka itu adalah halal baginya, dan sungguh aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan lurus semuanya, namun syaitan mendatangi dan memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis itu panjang, tapi nak sebutnya Allah Ta'ala kata Dia cipta manusia, okey. Allah cipta manusia dalam keadaan lurus. Sebab itu semua kita beriktikad, bila kita dilahirkan oleh Allah, kita dilahirkan atas fitrah. Fitrah ni maksud apa? Kebaikan. Asal kejadian manusia semua baik. Cuma syaitan yang datang. Fa'atathumus syaitan, syaitan datang dan memalingkan mereka dari agama mereka. Sebab tu jangan dengar, okey. Syaitan ni memang dia senantiasa, tapi dia kalau kita kata tak dengar pun, muka kita bukan boleh tolak dia begitu je. Kita pun tak tahu, kita sangka itu suara hati kita. Rupa-rupanya bisikan syaitan. Kenapa? Atau yang kita paling bimbang, kita sangka itu bisikan hati kita, naluri kita. Kita baru ni baca tentang talbis dalam bab yang akhir nanti. Bagaimana kadang-kadang talbis ni sehingga manusia sangka benda tu baik kan? Sangka kadang-kadang dia sangka benda tu datang dari dia sendiri, bukan daripada syaitan. Syaitan boleh buat sampai macam tu. Contoh dia kata, Ibnu Jauzi sebut orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tu pun, dia boleh bersangka dia sedang buat kebaikan. Sebagai contoh, ada seorang alim, kemudian seorang khalifah bercakap sesuatu di atas mimbar. Mula-mula dia nak tegur khalifah tersebut, kemudian dia tak jadi tegur. Bila tak jadi tegur, dia cipta alasan supaya menjustifikasikan sifat dia tak tegur. Akhirnya dia kata, memanglah nak tegur khalifah ni bukan mudah. Nanti kalau aku tegur, kena macam ni. Sebenarnya, realitinya benda yang dia sebut tu tak berlaku pun. Sebagai saya contoh lain, kalau kita letak zaman kita sekarang ni, berapa ramai orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu dia cari alasan untuk menjustifikasikan sifat dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dia sangka benda tu baik. Kita tengok orang buat salah, kita tak tegur. Lepas tu kita kata, sebenarnya bukan tak nak tegur, tapi kita nak jaga hubungan baik antara kita dengan dia. Pulak dah jadi. Dah. Sahabat baik adalah sahabat yang menasihati orang. Tiba-tiba dia kerana nak jaga hubungan sahabat, dia tak tegur kawan dia. Sifat tak tegur tu baik ke buruk? Buruk. Tapi dia ada alasan yang dia sangka dia menjaga hubungan itu adalah satu kebaikan. Jangan kita kata, kalau konsep yang lebih luas, kita dengan sahabat-sahabat yang non-muslim. Bagi contoh, berapa ramai orang yang tak buka pun, tak ajak pun tentang agama, tapi dia beranggapan dia sedang buat kebaikan sebab kita nak jaga hubungan sesama kita. Tak? Padahal Allah suruh.
Bukan kita tak boleh jaga, tapi janganlah sampai 10 tahun kita dengan jiran ni, jiran kita tu tak pernah tahu tentang agama. Pasal apa? Sebab kita nak jaga hubungan toleransi dan sebagainya. Tidak. Tapi kita sedang anggap saya sebenarnya buat baik ni, sebab saya nak jaga hubungan dengan dia. Dalam masa yang sama kita sedang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan ni kadang-kadang dia datang, dia guna tentera lain. Bila dia tak boleh attack manusia direct, dia guna bisikan nafsu. Sehingga manusia sangka itu datang dari dia sendiri. Padahal itu adalah bisikan syaitan. Atau nak buat ke mana ustaz? Ukurlah kehendak itu dengan perintah agama. Allah suruh tak kita buat macam tu? Nabi suruh tak kita buat macam tu? Kalau Allah suruh, mana itu adalah kebaikan. Kalau Allah tak suruh, kita kena hati-hati. Okey, kena hati, anda hati-hati. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna iblis yada'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha fayaqul ma sana'ta shay'an thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu baynahu wa bayna imra'atihi qala fayudnihi minhu fayaqul ni'ma anta." Dari Jabir bin Abdullah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iblis meletakkan singgasananya di atas air. Iblis letak singgasana dia di atas air, semayap kemudian dia utus bala tenteranya pergi buat kerja. Kemudian mereka semua datang balik. Tentera yang mempunyai kedudukan paling dekat adalah tentera yang fitnahnya paling besar terhadap manusia. Dari kalangan tentera iblis, yang paling rapat dengan dia ialah yang paling besar fitnah dia terhadap manusia. Siapa yang paling hebat menyesatkan manusia, maka orang inilah akan jadi tentera kanan iblis. Datanglah bagi report. Mu buat kerja apa? Aku buat begini, fulan ni kata aku buat jahat begini, 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 fa'altu kaza wa kaza. Iblis kata, ma sana'ta syai'a. Kamu tak buat apa-apa lagi. Datang seorang lagi tentera iblis, dia kata apa? Aku tidaklah aku meninggalkan manusia yang aku goda sehingga aku berhasil memisahkan dirinya dengan isterinya. Ha. Iblis kata, aku tak tinggal dia sehingga aku jadikan dia berpisah suami isteri. Iblis kata apa? Iblis, Rasulullah SAW kata, maka iblis segera mendekatkan tenteranya tersebut ke sisinya. Kamu mari sini. Lalu dia kata kepada tentera itu, kamulah sebaik-baik tentera aku. Tidak. Oh, rupa-rupanya buat hubungan suami isteri ini trofinya iblis. Tapi berapa ramai orang yang bertindak saat dia marah kepada isteri atau isteri marah kepada suami, dia sangka itu datang dari dirinya sendiri. Boleh jadi isterinya orang yang baik, solehah dah, semayang lima waktu dah, jaga pakai dia, jaga makan dia dan sebagainya, tapi masih lagi dia sangka isteri dia orang yang tidak baik. Sebaliknya begitu, mungkin suaminya salat lima waktu, mungkin suaminya jaga pakai-pakai dia elok, mungkin suaminya begini, 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 tapi ada je benda orang menjadikan dia tak suka kepada suami dia. Dan pada sangkaan dia, itu bisikan hati dia. Dia lupa bahawa ini antara jalan iblis yang paling dia sukai. Apa dia? Memporak-porandakan keluarga. Jadi Nabi bagi tahu kepada kita ni sebab apa? Sebab kita, supaya kita berhati-hati.
Dan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab ini bagi jalan ataupun keputusan ni kepada orang yang kalau talak duduk daripada lelaki, kemudian dibagi pula step-step dia sangat hati-hati supaya manusia nak keluarkan lafaz tu sangat hati-hati. Kalau duduk pada orang yang biasa-biasa, mungkin dia kata 3 kali sehari dia ucap. Tak nak marah ucap, tak nak marah ucap. Pasal apa? Sangat mudah. Allah jaga lafaz ni duduk pada orang-orang yang benar-benar kuat. Kematangan itu ialah apabila kita mampu untuk menahan perkataan kita walaupun kita sedang berada dalam kebenaran. Kita tahu hak kita nak kata, tapi kita tahan. Pasal apa? Kita tahu Allah tak suka. Tapi iblis hak ni dia mari. Trofi dia, syaitan, tentera iblis yang paling rapat dengan iblis adalah mereka yang mampu memporak-porandakan, menjadikan suami menceraikan isterinya atau memisahkan isteri dari suaminya. Iblis kata inilah hak paling hebat sekali. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Inna asy-syaitana qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, di semenanjung Arab, tetapi dia berupaya untuk menyulut ataupun menyuburkan permusuhan di antara mereka. Maka ketahuilah fitnah tipu daya iblis terhadap hamba Allah sangatlah banyak, dan sebahagiannya akan dihuraikan dalam kitab ini dalam bahasannya atau babnya masing-masing insya-Allah. Fitnah syaitan begitu banyak dan erat keterkaitannya dengan hati, sehingga sangatlah sulit bagi manusia untuk selamat dari fitnahnya. Fitnah syaitan paling bahaya duk mana? Dalam hati manusia, sehingga payah nak selamat. Siapapun yang diajak kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya, tentulah dia akan mudah untuk mengikutinya. Ia seperti pelahu yang berlayar di jalur menurun, betapa cepatnya perahu-perahu itu akan melaju tu turun. Baik, jadi godaan syaitan jelas bahaya. Syaitan ni ada tak orang selamat daripadanya? Jawapannya tak ada. Jawapannya tak ada. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa ataupun Aisyah ummul mukminin, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisi Aisyah. Aisyah pun kata, aku rasa cemburu pada Nabi. Okay. Saat kembali, Nabi pun tahu tentang kecemburuan aku. Nabi keluar rumah Aisyah, kemudian Aisyah rasa cemburu. Lepas tu Nabi pun balik rumah Aisyah, Nabi nampak sifat cemburunya Aisyah. Nabi kata, "Malaki ya Aisyah, kenapa kamu wahai Aisyah kamu cemburu?" Nah, kamu cemburu. Lepas tu Aisyah pun kata, "Bagaimana aku tidak cemburu kepada orang sepertimu?" Nabi ni ramai peminat. Nah, Nabi lagi ramai peminat dia. Si orang offer diri, "Ya Rasulullah, kahwinilah aku." Aisyah kata, "Bagaimana aku tak cemburu dengan orang sepertimu?" Okey. Nabi pun kata ke dia, "Apakah syaitanmu telah mendatangimu?" Nabi terkata ke Aisyah, "Aisyah, mu ni syaitan mu mari kat mu kan ni?" Bahasa kita lah. "Ni syaitan mu, syaitan kamu ni datang kat kamu kan ni?" Kita kalau kayak gitu, perang.
Tapi Nabi sebut dalam bahasa yang baiklah, apakah syaitan kamu telah mendatangi kamu? Siapa kamu jadi begini? Aisyah pun tanya. Aisyah kan isteri Nabi, orang kuat iman, ibadat dia Masya Allah. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, adakah syaitan dengan aku? Dia sangka cemburu dia tu daripada diri dia. Yang tu saya kata tadi, berapa ramai orang yang sangka di saat dia memilih untuk berbuat sesuatu, dia sangka itu keputusan dia. Bila Aisyah cemburu, Nabi kata, apakah syaitanmu telah mendatangimu? Aisyah lantas tanya balik, ya Rasulullah, apakah ada syaitan dengan aku? Apakah ada syaitan dengan aku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, ada dengan kamu. Wa ma'a kullu insan, dan ada dengan setiap manusia." Nabi kata, "Ya, ada dengan setiap orang." Jadi jangan kata, "Ustaz, tak apalah ustaz, dia syaitan tak ganggu dia." Bohong. Lagi ustaz, lagi kuat syaitan datang. Pasal apa? Aisyah ni isteri Nabi, didatangi syaitan dan syaitan menjadikan dia cemburu kepada Nabi. Wa ma'a kulli insan, Nabi kata, semua, Aisyah tanya, semua orang lain ada syaitan kat dia? Nabi kata, na'am, ya. Hebat lagi Aisyah tanya, wa ma'aka ya Rasulullah, kalau dengan kamu ya Rasulullah, ada syaitan juga? Nabi kata, na'am, dengan aku pun ada. Nabi pun ada. Jadi kalau ustaz tu memang biasa. Nah. Sebab tu kita ni kan, antara tips berinteraksi dengan suami ataupun isteri lah kait dengan tadi. Suamiku bukan malaikat, isteriku juga bukan bidadari. Mana apa? Kita manusia. Okey. Ya, syaitan duk ganggu ada sokmu. Suamiku bukan malaikat. Pasti ada salah dan silap. Terimalah kesalahan seadanya. Sebagaimana isteriku juga bukan bidadari. Terimalah keadaan dia seadanya. Tapi kita berusaha menjadi orang yang lebih baik. Naam. Qarin tu syaitan yang duduk dekat dengan kita lah. Nama qarin tu ialah qarana syait ni pendamping. Senantiasa ada. Ni. Jadi syaitan siapa dengan Nabi pun ada. Nabi kata, aku pun ada. Aku pun ada. Walakinna Rabbi Azza wa Jalla a'anani 'alaihi hatta aslam. Takkan tetapi syaitan, Allah telah menolongku. Allah telah menolongku daripada syaitan itu sehingga ada dua perkataan bacaan. Aslam ni makna syaitan tu masuk Islam. Sufyan bin Uyainah kata, fa aslam, ataupun aku selamat daripada gangguan syaitan. Aslam ni sama ada merujuk kepada fi'il madhi, jadi syaitan tu masuk Islam, ataupun fi'il mudhari', Nabi kata aku selamat daripada gangguan syaitan sebab Allah jaga. Sebab tu kita ni kena berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian diriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud membantah pernyataan Ibnu Uyainah, juga bagus. Dia memperlihatkan kesungguhan diri dalam upaya menentang syaitan. Dan hanya saja hadis Ibnu Mas'ud, ada satu lagi hadis Ibnu Mas'ud membantah riwayat Ibnu Uyainah tadi. Ibnu Mas'ud meriwayatkannya secara marfu', ma minkum min ahadin wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Soalan tadi. Nabi kata, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah diserahkan kepadanya satu qarin dari jin dan satu qarin dari malaikat.
Para sahabat lantas bertanya, begitu pula engkau wahai Rasulullah? Nabi kata, aku juga begitu, hanya saja Allah telah menolongku untuk dapat menguasainya sehingga dia tidak menyuruh aku kecuali kepada kebenaran. Kecuali kepada kebenaran. Dalam riwayat yang lainnya, dia tidak menyuruh aku kecuali kepada kebaikan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini menunjukkan qarin yang ada dengan Nabi itu, dia masuk Islam. Dengan kita ni halah masih pada asal dia lah. Jadi jangan pernah rasa selamat lah. Jangan pernah satu detik pun rasa aku tak ada syaitan dengan aku. Tak ada, senantiasa ada. Senantiasa ada. Kemudian dari Safiyyah binti Huyai, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf. Satu malam aku datang menjenguk beliau. Aku berbincang-bincang dengan beliau, kemudian bangkit untuk kembali ke rumah. Nabi pun ikut bangkit untuk menghantarku pulang. Okay, rumah Safiyyah ni berada di kompleks, dekat dengan rumah Usamah bin Zaid. Dia duduk dekat kawasan perkampungan Usamah bin Zaid. Kemudian ada dua orang lelaki Ansar melintas, lalu dekat situ. Ketika keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mempercepatkan langkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Perlahan-lahanlah kalian. Jangan cepat-cepat." Dia seolah-olah dia tengok Nabi itu ada sesuatu yang dia fikir tentang Nabi. Dia pun cepat-cepat jalan. Nabi pun kata, "Ala rislikima." Perlahan-lahan. Sesungguhnya depan aku jalan dengan aku ni ialah Safiyyah binti Huyai, isteriku. Padahal jalan dengan bini pun kadang-kadang syaitan ni boleh goda orang lain untuk salah anggap kepada seseorang. Okey. Lepas tu keduanya berkata, "Subhanallah." Mereka pun kata, "Subhanallah, Maha suci Allah." Dia takut bila dia salah anggap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, sesungguhnya syaitan mengalir pada anak Adam seperti aliran darah, dan aku khawatir dia menyusupkan prasangka buruk ke dalam hati kalian berdua. Siapa sahabat Nabi pun tak selamat daripada dia. Al-Khattabi menjelaskan dalam hadis ini terdapat anjuran supaya seseorang berhati-hati dari sikap buruk, dari setiap perkara negatif yang dapat memicu terlintasnya prasangka buruk ke dalam hati, dan hendaknya seseorang berusaha mencari keselamatan dari prasangka buruk orang lain tadi dengan menampakkan pembebasan diri dari sangkaan buruk yang dialamatkan kepadanya. Jadi kadang-kadang kita kena berlindung dengan Allah daripada kita bersikap buruk, dan kadang-kadang kita minta supaya Allah melindungi orang lain daripada sifat buruk atau sangka buruk dia terhadap kita. Okey. Boleh jadi dia tak berlindung dengan Allah. Jadi kita minta supaya Allah lindungi dia daripada gangguan syaitan, sifat buruk. Kadang-kadang kita tak boleh nak ubah manusia. Dia mintalah dengan Allah, "Ya Allah, mudah-mudahan dia ni diberikan pandangan yang benar terhadap kita." Banyak orang kadang-kadang salah sangka. Sebab apa? Sebab syaitan. Habis baik dah kita dengan dia buat ni, kawan. Tapi apa yang kita buat, dia tengok pada sudut yang kita tak fikir pun. Kita maksud benda lain, dia fikir benda lain. Siapa yang twist dia punya gangguan syaitan. Kita mintalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan melindungi kita serta orang-orang yang ada dekat dengan kita, agar mereka ni tidak tersalah sangka dengan kita. Tara Nabi pun sahabat
Nak buruk sangka tu Nabi betulkan terus. Nabi kata, hati-hati, ini adalah Safiyyah binti Huyai. Berkenaan dengan hal ini diriwayatkan satu asar dari Asy-Syafi'i rahimahullah, dia berkata Nabi khawatir ada prasangka buruk yang menghinggapi kedua sahabat Ansar tersebut sehingga menyebabkan keduanya kufur. Nabi mengatakan perkataan tersebut kerana kasihan terhadap mereka berdua, bukan kerana kasihan terhadap diri beliau sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dah tahu itu sifat syaitan, Allah perintahkan kita dari Al-Quran, dalam Al-Quran, supaya berlindung dari syaitan. Antaranya bila pertama ketika baca Quran. Bila baca Quran, Allah suruh kita berlindung daripada syaitan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Quran, berlindunglah dengan Allah daripada syaitan. Jadi bila kita nak baca Quran, kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya? Boleh jadi sebab syaitan ni dia tak suka tengok kita baca Quran. Jadi di saat kita baca Quran, dia mari ganggu, mari ganggu. Baru baca tiga baris, kita pun mata dah mula nak terpejam. Kenapa jadi gitu? Sebab lupa nak berlindung dengan Allah daripada syaitan. Juga ketika mengubati yang terkena sihir, waktu kita merawat, kita merawat orang ke, kita minta berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Kadang-kadang kita ni nak baca, kita tak lindungi diri, atau kadang-kadang kena pulak kat kita. Kita baca tiga qul, itu antara berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Qul a'udhu birabbil falak. Okay. Apabila Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari kejahatan gangguan syaitan dalam dua perkara ini, lalu bagaimana dengan perkara yang lainnya? Diriwayat dari Abu Tayyah, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdul Rahman bin Khanbashi, pernahkah engkau bertemu dengan Nabi? Dia kata, pernah. Aku bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ketika baginda diserang oleh syaitan? Dia kata, pada malam itu syaitan datang dari lembah dan turun dari bukit untuk menyerang Rasulullah. Di antara mereka terdapat syaitan yang membawa nyala api untuk membakar wajah baginda. Lalu Jibril alaihi salam turun dan berkata, wahai Muhammad, ucapkanlah. Baginda tanya, apa yang aku harus ucapkan? Jibril kata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Dan jadi Jibril ajak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir melindungi daripada gangguan syaitan. Begitu juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqaka." Syaitan ni sampai datang, tamu bila kita kena gangguan-gangguan syaitan, paling dahsyat dia datang ganggu hati. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah kata sesungguhnya syaitan akan mendatangi salah seorang dari kalian. Lantas dia bertanya, syaitan tanya, man khalaqaka? Siapa cipta kamu? Kita pun kata Allah. Dia pun kata faman khalaqallah? Siapa yang cipta Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, fa idza wajada ahadukum dzalika, apabila seorang daripada kamu mendapati perkara itu, hendaklah dia kata amantu billahi wa rasulih, aku beriman dengan Allah dan juga rasulnya. Sesungguhnya perkataan itu dapat menghilangkan gangguan syaitan. Okey.
Bila lagi berlindung, Rasulullah mohon perlindungan untuk Hasan dan Husain, melindungi anak-anak. U'idhukuma bikalimatillahi tammati. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah. Bila jadi kita nak baca Quran, bila kita nak ubat orang sakit, atau bila kita sedih kena gangguan syaitan, atau bila kita datang keraguan tentang agama kita, berlindung dengan Allah. Atau kita melindungi anak-anak kita sedang menangis, kuduk, merakmau, apa, buat perangai ke, ataupun kita malam-malam, kita lindungi dia dengan nama Allah. A'udhu bikalima atau u'idhuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah. Pernah baca doa tu? Patut anak kita macam pernah jumpa kan? Nabi melindungi cucu dia, Nabi melindungi. Saya kadang-kadang kan pesan kepada isteri, kalau anak-anak kita kan baru lahir, orang duk datang pujilah, itulah, inilah, macam-macam. Lalu pesan, bacalah zikir, zikir pagi petang. Lepas tu kita lindungi si anak tu dengan u'idhuka ka u'idhuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah. Biasa kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh juga kita baca, tapi bila kita nak lindungi orang lain, dia kena tukar depan tu. Kalau a'udzu, aku berlindung. Kalau u'idzuka, u'idzu, aku melindungi kamu. U'idzu, cuba baca u'idzu. 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 Kalau anak perempuan ki, kalau anak lelaki ka. U'idzuka bagi lelaki. U'idzuki bagi perempuan. Lepas tu baru bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah. Maksud dia aku melindungi kalian dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan dari binatang yang berbisa serta dari mata yang hasad. Mata yang hasad. Pernah dengar penyakit ain? Penyakit ain tu penyakit apa? Sebab pandangan mata. Okey. Jadi ini antara zikir yang boleh melindungi daripada penyakit ain. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah. Kemudian baginda berkata, hakadha kana abi Ibrahim alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'awwidhu Ismaila wa Ishaq. Dengan kalimah inilah dulu moyangku Ibrahim melindungi anaknya Ismail dan juga Ishaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Baik. Jadi itu yang disebut. Diceritakan, kita skip dua perenggan, diceritakan dari seorang ulama salaf bahawa satu saat dia bertanya kepada muridnya, apakah yang akan kamu lakukan apabila syaitan menggoda kamu untuk melakukan kemaksiatan? Dia kata, aku akan lawan dia dengan sungguh-sungguh. Si ulama tanya lagi, bagaimana jika syaitan datang kembali? Dia kata, aku akan lawan dengan sungguh-sungguh. Lagi-lagi ulama tanya, kalau dia kembali, aku akan lawan dia sungguh-sungguh. Jadi dia kata, dia akan jadi panjang. Bagaimana pendapatmu jika kamu melewati sekawanan kambing, tiba-tiba anjing penjaganya menyala atau menghalangmu lewat? Apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, aku akan mendorongnya, tolak dia sekuat tenaga. Si ulama kata, ia juga akan menjadi panjang. Sebenarnya cukup bagimu untuk meminta tolong kepada pemilik kambing tersebut supaya dia mencegah anjingmu dari
menyerang kamu. Ketahuilah perumpamaan iblis dengan orang yang bertakwa dengan orang yang lemah imannya seperti orang lelaki yang ada di hadap yang di hadapannya ada makanan, kemudian ada seekor anjing lalu melewati. Lelaki tadi lantas berseru kepada anjing tadi, pergilah. Anjing itu langsung pergi. Kemudian dia datang, anjing tersebut melewati lelaki lain, di hadapannya ada makanan, ada juga daging. Setiap kali orang itu mengusir, haiwan itu tidak juga pergi. Jadi perumpamaan kita dengan syaitan ni serupa anjing tadi. Dia bagi perumpamaan, ada satu kandang kambing, kemudian ada anjing. Ada anjing, kemudian anjing ni nak ganggu. Kita halau, anjing datang balik. Kita halau anjing. Dia kata macam mana? Akan jadi pertembungan yang panjang. Habis tu macam mana? Mudah aja panggil tuan anjing tu. Tuan anjing ambil anjing dia, selesai pergi. Apa kaitannya dengan kita? Kita ni jangan sangka kita mampu lawan syaitan. Hari ni kita lawan, kejap dia datang balik. Silap-silap dia tak lari pun. Waktu saya tanya ada seorang sahabat ustaz, saya pernah sebut kata Isyak kat sini. Ada orang minta saya ruqyah. Tahu ruqyah kan? Saya kata saya tak pandai, nanti saya tanya ustaz lah kawan saya. Saya pun tanya, "Ustaz, ustaz boleh tolong ruqyah tak?" Dia kata, "Kenapa? Ada orang minta tolong saya nak ruqyah tapi saya tak pandai. Ustaz lah tolong pergi ruqyah." Bila saya kata tak pandai, ni cerita betul. Dia kata, "La haula wala quwata illa billah. Inna lillah." Kalau mu kata lagu tu, orang lain nak kata lagu mana lagi? Nah. Dia kata, "Pergilah. Cuma kalau kamu pergi, kamu bacalah apa yang kamu nak baca. Baca ayat Quran, baca zikir-zikir yang maksur. Cuma aku pesan kepada kamu, kita ambil tiga daripada sikap ataupun qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas." Konsep dia, dia ajar kat saya. Sebelum kamu pergi, kamu perhatikan tiga surah ni. Dan kamu kena kata, kamu ni hanya tukang baca. Yang lawan dia, tuan punya ayat. Kita je baca je. Yang lawan dia, tuan punya ayat. Di saat kamu serahkan urusan tu kepada Allah, dia akan jadi sekejapnya. Tapi kalau kamu duk baca, 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 kamu sangka kamu duk lawan dengan dia dengan ayat, maknanya ni senjata kamu, kamu sedang lawan dia. Di saat itu dia akan jadi pertarungan yang panjang. Tapi masalah hati ni bukan mudah kita nak tukar switch ya. Kalau kita tekan switch tak, kita boleh tukar hati kita daripada kita nak lawan tu tawakal kepada Allah. Tawakal ni bukan mudah kita nak dapat dengan tukar ya. Tapi kita duk baca, 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 bila lah dia nak sembuh, bila dah. Ya Allah, buat apalah tak ada. Hati kita ni. Tapi dia pesan kat saya, kamu kata kena kata, "Innama ana qari' wallahu yashfi." Sesungguhnya aku baca, sembuhnya datang dari Allah. Kamu suruhkan dia berlawan. Biar dia lawan Allah. Jangan lawan, jangan kamu lawan dia, lawan. Lepas tu dia ajar tiga kul. Dia kata kul yang pertama, "Kul huwallahu ahad, Allahus samad." Apa maksud? Katakanlah Allah itu satu, dialah tempat bergantung segala sesuatu. Maknanya, kamu pergi, pergantungan kamu 100% dengan Allah. Jangan fikir kamu nak lawan syaitan. Kalau kamu nak lawan syaitan, dia akan jadi pertarungan yang panjang. Satu. Yang kedua, bila baca qul a'udzu birabbil falaq, Allah ni pencipta sekalian makhluk. Okey? Jadi kamu kena kata bahawa syaitan tu kecil je berbanding Allah. Jangan banding kita. Syaitan tu nak banding dengan Allah Azza wa Jalla, syaitan tu lemah, Allah Maha berkuasa. Dan yang ketiga, kita pun minta supaya Allah lindungi kita dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinna dan tiwan nas. Jadi di saat kita baca begitu, dia kata insya-Allah Allah bantu kita.
Jangan fikir kita nak pergi lawan syaitan sebab kita tak ada kemampuan. Jadi syekh guru ni kata begitulah juga. Kita tahu syaitan nak goda kita. Kita nak lawan dia, kita tak mampu. Yang kita mampu ialah berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan. Jadi berzikirlah. Bacalah Quran, berzikir supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Baik. Bab yang keempat tu kita sambung pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Makna talbis dan juga ghurur. Ha, kita akan baca poin-poin utama ni sebelum kita pergi kepada talbis dalam aspek akidah dan juga agama. Yang ni kena sampai bab ni penting juga sebab ramai orang terpengaruh dengan sesuatu yang dianggap benar pada agamanya tapi sebenarnya dia adalah talbis iblis. Okay? Takut kita dengar tu, tapi kalau kita tak tahu lagi dahsyat. Sebab kita boleh tertipu dalam keadaan kita tak tahu. Okay? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.